بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ثم الحمد لله. Banyak-banyak syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah rezekikan kita tuan-tuan sampai ke hari Jumaat dalam keadaan ya sihat, dalam keadaan dah selesai kita solat subuh sama-sama tadi ya. Mungkin ada yang dah pun selesai baca maksurat, ada selesai baca surah Al-Waqiah dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini tuan-tuan, sekarang ni daripada 6.40 ni kita nak duduk sekejap, kita nak sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan yang tertera dekat skrin tuan-tuan dan puan tu kan. Kita nak bincang pagi ni berkaitan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertamanya kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita hari ni, jemaah-jemaah yang saya tengok masya-Allah boleh tahan dia punya sokongan kepada surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ni. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan ya, kalau ada yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, kalau ada yang sedang diuji dengan musibah Allah berikan kesabaran, dan kalau ada yang sedang kebuntuan mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar insya-Allah. Jadi pagi ni macam yang kita sebut tadi, kita nak bincang berkenaan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kita nak bincang berkenaan dengan isteri Nabi pagi-pagi ni tuan-tuan dan puan? Sebelum saya cerita kat tuan-tuan dan puan, apa kata tuan-tuan dan puan daripada mana, cuba komen dekat ruangan komen. Kita nak tahu ni semua warga surau warga sekitar surau An-Nur fasa 3A ke ataupun ada juga orang luar pagi ni. Cuba letak lagi kita tengok siapa yang ada dengan kita ni. Yang saya tengok dah ada dah Cik Ahmad Safri, Masya Allah. Ada Puan Zalila. Siapa lagi ni? Ada Puan Yusliza. Ada Puan Siti Pian, Masya Allah. Jadi pakat tag kawan masing-masing. Pakat ajak ahli-ahli keluarga masing-masing. Kongsikan ramai-ramai. Mudah-mudahan ramai yang boleh ambil, ambil manfaat secara bersama Insya Allah. Baik. Hari ini tuan-puan, bila kita sebut berkenaan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ramai orang hari ini tak tahu ada berapa isteri Nabi sebenarnya. Jadi kenapa kita pagi ni berbincang berkenaan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita nak kenal siapa orang-orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang memakmurkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka ini tuan-tuan puan ya, sebahagian ulama ada yang sebut 13 orang, ada yang sebut 11 orang. Kalau saya lebih cenderung dengan pandangan yang mengatakan ada 11 orang. Ya. Siapa yang 11 tuan-tuan puan? Yang pertama, yang paling masyhur sekali isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang pertama Khadijah. Sambil-sambil tuan-tuan puan nak dengar kan? Cuba note dekat ruangan komen, sagi kawan-kawan kita yang datang lambat di belakang ni, ada boleh tengok siapa isteri-isteri Nabi yang kita dah sebut. Sebab hari ni tuan-puan, kita sangat jauh dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita tak tahu isteri Nabi, Nabi sendiri pun banyak lagi yang kita tak kenal. Bagaimana sifat Nabi, bagaimana kita sebut ya perwatakan Nabi, bagaimana disebutkan ya peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri pun hari ni tuan-tuan puan, kalau kita nak tengok ya diri kita hari ni, kita lebih kenal ya artis-artis berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbanding dengan isteri-isteri Nabi, berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi. Maka sebab tu hari ni hari Jumaat tuan-tuan puan, kita nak ajak tuan-tuan puan untuk sama-sama kita belek semula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan harapan ya tuan-tuan puan nanti bila di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Kita nanti di hari akhirat kita akan dibangkitkan dekat dengan orang yang kita cinta, dekat dengan orang yang kita kasih.
Maka kalau kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat nanti kita akan dibangkitkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya tuan-tuan puan. Hari yang Al-Quran sebut al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang anak yang selama ni kita miliki tak boleh membantu, harta yang kita pulun cari di dunia ni tuan-tuan puan tak dapat bermanfaat kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, ya, kecuali orang-orang yang kita kata bila di hari akhirat nanti dia dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sahajalah talian-talian hayat yang boleh membantu kita, yang kalau difikir-fikirkan hidup di dunia ni tuan-tuan dan puan, Allah bagi pada kita nikmat 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, boleh jadi ada yang lebih lagi Allah bagi ekstra umurnya. Kalau kita kenang-kenang semula tuan-tuan dan puan, berapa banyak je amal yang dah pun kita lakukan. Ya, solat kita. Berapa banyak orang yang hari-harian je boleh kekal istiqamah solat di awal waktu. Berapa orang yang hari-harian dia berlalu dengan dia ada kesempatan mengelak lembaran-lembaran Al-Quran. Berapa banyak orang yang hari-hari dia berlalu dengan dia ada keringanan tangan untuk bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Maka bila kita tidak banyak amal tuan-tuan dan puan, kena cari talian-talian hayat yang lain, antaranya apa dia? Kita nak dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu siapa orang-orang yang ada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu pagi ni tuan-tuan dan puan, ya, kita dengan penuh kekurangan kita sedar kita ni banyak kurang tuan-tuan. Kita ni banyak lagi amal yang tak sempat kita buat. Maka sebab tu kita usahakan sikit-sikit. Ya, kalau sebelum ni kita tak pernah pun datang ke majlis ilmu. Sekarang alhamdulillah senang tu tuan-tuan. Tak payah nak start enjin kereta, tak payah nak start motor, cukup sekadar kita duduk di rumah kita, dah selesai sembahyang subuh, ambil skrin telefon tu, tekan button play tuan-tuan, kita dah boleh dengar dah perkongsian-perkongsian yang bukan sekadar menceritakan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata, bahkan lebih daripada itu tuan-tuan puan, kita boleh belajar, ya, nak praktiskan dalam kehidupan kita ni bagaimana kita nak memperbanyakkan amal dalam sisa-sisa baki-baki umur yang Allah Taala berikan. Hari ini tuan-tuan puan, kalau kita tengok, ya, bersimpang siur berita berkenaan dengan orang-orang yang meninggal dunia. Ya, pagi ni kita dengar ada jemaah daripada kawasan perumahan A. Kejap lagi tengah hari datang pula berita kematian daripada jiran-jiran kita yang di lorong belakang dan sebagainya. Nanti malam datang lagi berita kematian berkaitan dengan sahabat-sahabat kita di kampung dan sebagainya. Maka kalau boleh kita sebut tuan-puan, hari ni, ya, dengan kesibukan malaikat maut yang ada hari ini tuan-puan, kita belajar ibrah, kita ambil pengajaran hikmah daripada COVID yang melanda pada kita hari ini tuan-puan, buatlah amal sebanyak-banyaknya melalui apa sahaja cara, hatta termasuk yang tuan-tuan puan-puan buat pagi ni, ambil sekejap masa pagi ni untuk cari ilmu, untuk perbaiki diri, untuk kita tambah pengetahuan kita tuan-tuan puan, mudah-mudahan inilah menjadi amal yang bukan sekadar menjadi bekal untuk kita bawa ke hari akhirat, tapi juga menjadi sesuatu yang Allah Ta'ala boleh limpahkan keberkatan masuk ke dalam rumah tangga kita. Kita ni tuan-tuan puan, makin kita berumur, ya, makin dah lama kita berumah tangga, kita nak supaya bila duduk di rumah tu hati kita lapang, betul tak? Bila kita duduk di rumah, kita nak anak-anak kasih pada kita, kita nak bila kita tak sihat, anak-anak uruskan kita tanpa rasa sebarang bebanan. Kita nak supaya kita meninggal dunia dalam keadaan diuruskan oleh orang-orang yang kita sayang. Maka inilah jalan-jalan yang kita nak buat jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan komitmen kita, masa kita tuan puan, tenaga kita, wang ringgit sedikit yang kita miliki ini dengan harapan Allah akan tukarkan ia dengan keberkatan limpahan rahmat masuk dalam kehidupan kita biiznillah insya-Allah. Baik.
tadi kita dah sebut berkenaan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang kata 11 orang. Siapa 11 orang ni tuan-puan? Tadi saya dah sebut yang pertama namanya Khadijah. Cukup masyhur orang yang pertama dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang waktu Nabi susah dialah kekal berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mencintai Nabi dan memberikan segala apa yang dia miliki untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu Khadijah ni menjadi isteri yang paling Nabi kasihi dan disebut dalam kitab-kitab sirah, sesudah kewafatan Khadijah ni Nabi ambil masa 10 tahun untuk kahwini isteri yang kedua. Kenapa? Kerana rasa cinta kepada Khadijah, kerana Nabi hidup dengan memori-memori kebaikan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka kita nak ambil pengajaran apa tuan-puan hari ini? Ya, buatlah baik kepada pasangan kita. Sebab hidup ini hanya ada dua pengakhiran. Sama ada kita yang mati dulu ataupun isteri atau pasangan kita yang akan meninggalkan kita. So dia ada dua, tak kita mati, dia mati dulu. Maka bila hanya ada dua pilihan ini saja tuan-puan yang kita tak boleh pilih pun, buatlah baik, ya, buatlah kebaikan. Mudah-mudahan ya, kalau kita meninggal dunia dulu, kita tak kesal kerana kita dah tinggalkan, kita dah buat yang baik-baik untuk ahli keluarga kita. Dan kalau pun ya pasangan kita yang meninggal dulu, anak-anak kita ke meninggal dulu tuan-puan, setidak-tidaknya ya kita dah puas hati kerana kita dah buat yang terbaik dah. Dan kita doakan mudah-mudahan kebaikan yang kita buat ini ya di waktu hidup kita ini disayang oleh orang-orang yang kita kasihi, dan mati kita nanti dikenang kerana kebaikan-kebaikan yang kita buat. Ibu-ibu sebagai contoh, ya kita belajar bagaimana Sayyidatina Khadijah ajar pada hidup kita tuan-puan, orang yang tak pernah putus asa dengan suami dia. Hari ini tuan-puan, bila saya kendalikan kes-kes runding cara keluarga, yang ramai isteri-isteri yang datang mengadu letih, lelah dalam berumah tangga, penat banyaknya kerja nak buat. Maka sebab tu tuan-puan, ya, kalau kita belajar bagaimana Sayyidatina Khadijah dan isteri-isteri Nabi SAW yang lain ajar pada kita, bila Khadijah tidak putus asa dengan pasangan, tengok bagaimana perjuangan Nabi SAW didukung sampailah nafasnya yang terakhir. Maka sebab tu kalau kita belajar daripada Khadijah ni tuan-puan, cukup banyak untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, kemudian isteri Nabi yang kedua namanya Saudah binti Zama'ah. Biasa orang akan tertukar, orang akan ingat Aisyah adalah isteri yang kedua. Tapi disebut dalam kitab-kitab sirah, isteri Nabi yang kedua namanya Saudah. Saudah ni jarang didengar, jarang dibicarakan. Ya, yang ketiga namanya Aisyah binti Abu Bakar. Ini disebut dalam kitab sirah orang yang dikenali sebagai gedung ilmu. Orang yang sangat faqih. Kalau kita yang mengaji kitab fiqh wanita dan tuan-puan, inilah antara rujukan utama ataupun rujukan besar. Sebab apa? Masalah berkaitan dengan haid, nifas, istihadhah dan sebagainya berkaitan dengan darah-darah wanita ini. Maka inilah kita sebut pakar rujuknya kalau nak dirujukkan dalam hadis-hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah banyak memberikan tunjuk ajar, ya, banyak memberikan panduan kepada orang perempuan. Yang keempat. Yang satu, dua, tiga, empat. Yang keempat siapa? Namanya Hafsah binti Umar. Ya, radhiyallahu anha. Hafsah binti Umar ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Macam yang kita tahulah, Nabi kahwin dengan Hafsah, ya, kemudian kita sebut dalam masa yang sama apabila Sayyidina Umar ya masuk Islam, ya, kita sebut dia jadi orang yang sangat kuat membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima siapa? Namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab, ada dua orang Zainab. Nabi, isteri Nabi yang pertama, yang Zainab yang nombor satu namanya binti Khuzaimah. Zainab yang kedua namanya binti Jahsy. Kalau Zainab binti Jahsy itu adalah sepupu Nabi SAW yang pada asalnya dinikahi oleh anak angkat Nabi SAW. Soalan dia tuan-tuan puan. Dia pagi ni kita buka rancangan Ustazah Tanya Ustazah Lah Jawab kan. Siapakah nama anak angkat Nabi SAW? Cuba tuan-tuan puan tulis dekat ruangan komen. Kita tengok, kenal tak kita dengan anak angkat Nabi
yang kisahnya dibinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya supaya tidak anak angkat tidak boleh dibinkan dengan dengan bapa angkatnya. Itu satu. Ya, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy ini ada disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya, bagaimana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Zainab binti binti Jahsy. Ha, okey, boleh dekat tu? Aku rasa dah tepu dah kepala dengan nama-nama ni. Itu baru sikit tuan puan. Belum lagi kita sebut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi dah sebut 6. Kemudian yang ketujuh namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni masyhur dengan doa yang hari ni ramai orang amalkan. Bila didatangi musibah, ada satu doa yang dibacakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ni gelaran dia. Kita panggil apa? Kunyah dia. Nama asal dia Hindun binti Abu Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Kenapa dipanggil sebagai Ummu Salamah? Sebab dalam tradisi orang Arab, bila dia ada anak namanya Salamah, maka mak dia tu akan dipanggil sebagai Mak Salamah. Macam kita kan? Kalau kita ada anak kita nama Umar, maka orang akan panggil kat kita, lakabkan kepada kita sebagai Ummu Umar, Abu Umar. Ada bahagian saya tengok dalam kalangan masyarakat kita sekarang bila buat Facebook kan, dia tengok anak dia nama apa, maka dia sebut Ummu Juwairiyah contoh, Ummu apa lagi, banyaklah Ummu-Ummu yang keluar hari ini. Ya, yeah? Baik, tadi Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia masyhur dengan satu doa yang nanti tuan-tuan puan boleh cari, Google je hari ni, senang tuan-tuan puan. Hari ni zaman di ujung jari, tinggal lagi nak ke tak nak, rajin ke malah, dua tu je. Dan apa doa Ummu Salamah? Ini tuan-tuan puan kita boleh praktis dalam kehidupan kita. Apa doa dia? Dia kata apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bila dia baca doa ni, saat dia kematian suami dia yang pertama, kemudian dia minta dengan Allah, Allahumma ajurni, wahai Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Sama macam kita tuan-tuan puan. Boleh jadi kita kehilangan suami, boleh jadi kita kehilangan isteri, boleh jadi kita kehilangan anak, boleh jadi kita aksiden kereta, boleh jadi rumah kita rosak tuan-tuan puan, boleh baca doa Ummu Salamah yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, wahai Allah, berilah pahala di atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik. Maka bila dia ditinggalkan oleh suami dia yang pertama kerana kematian, dia doa supaya Allah gantikan dengan orang yang lebih baik, maka Allah gantikan benar-benar dengan orang yang lebih baik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hidup kita macam itulah tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang jadi ada benda-benda yang kita tak sangka nak jadi. Macam hari ni, ya? Kita tak pernah membayangkan dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan, hidup selama hampir 2 tahun dalam keadaan kita tak boleh nak balik ziarah mak ayah yang kita cinta. Kita tak boleh nak berhimpun dengan adik-beradik yang sangat kita sayang. Kita tak boleh nak kembali berkumpul dengan anak-anak yang kita kasihi. Maka sebab tu hari ni tuan puan kita sebut, kita tak pernah membayangkan kita akan sampai di tahap sebegini. Tapi bila jadi macam ni, barulah kita reti tuan puan. Ya, bagaimana hidup ini, kita sebut kadang-kadang ya jadi banyak perkara-perkara tak seperti yang kita inginkan. Maka kita sebut secara mudah tuan puan, hidup ini kadang-kadang Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri apa yang kita perlu. Mungkin kita nak sangat tuan puan supaya kita boleh berkumpul sama-sama dengan anak-anak kita kan. Bila dah di usia tua, kita nak supaya anak-anak hubungi kita selalu, tapi anak-anak sibuk tuan puan, tak boleh kontak dengan kita dan sebagainya. Ya, kadang-kadang bukan tak boleh kontak, tapi kerana masing-masing sibuk dengan urusan keluarga, urusan kerja dan sebagainya, maka akhirnya ditinggalkan ibu dan ayah dalam keadaan kesepian. Maka mak dan ayah, ya, kalau diuji dengan anak-anak yang sebegini, kena letak dalam kepala kita begini. Ya? Dalam hidup kita tuan puan, tadi kita sebut Allah tak bagi apa yang kita mahu, tapi Allah beri apa yang kita perlu. Boleh jadi kita tak suka, boleh jadi kita marah bila anak-anak tak hubungi kita dan sebagainya. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran,
Allah kata apa? Boleh jadi kamu tak suka sesuatu, tapi Allah nak beri kebaikan yang banyak pada kamu dengan sebab kamu sabar atas ujian yang mendatang. Sebab tu hari ini kita sebut tuan-puan, ya, anak-anak yang kita lahirkan dengan penuh kasih kasih sayang, dengan penuh kesusah payahan tuan-puan, kita berikan dia makan, kita berikan dia minum, kita berikan mereka pendidikan yang terbaik dengan segala harta yang kita miliki. Tidak ada satu pun jaminan anak-anak ini nanti bila kita dah tua, dia akan ingat kita tuan-puan. Dia akan uruskan kita bila kita sakit, dan tidak ada jaminan anak-anak ini yang akan menguruskan jenazah kita. Sebab tu hidup kita ni kalau kita bergantung dengan anak, kalau anak tak boleh bagi apa yang kita nak, kita akan jadi sangat kecewa dengan anak. Tapi kalau kita hidup dengan digantungkan seluruh kehidupan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun anak kita tak pernah peduli pada kita tuan-puan, tapi Allah boleh buat kita didatangi jiran-jiran yang baik-baik, sahabat-sahabat yang baik-baik, yang walaupun kita susah, tapi Allah akan bantu kita supaya kita tak rasa kesusahan yang mendatang dalam hidup kita. Sebab tu dalam hidup ni kita beriman dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Allah kata idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita nak baca tiap-tiap minggu tentang puan dalam surah Yasin. Ya, cuma kadang-kadang dia hanya menjadi satu bacaan. Kita tak bawa dalam hidup kita. Betapa kalau Allah hendakkan jadi sesuatu begitu, maka begitulah jadinya. Sama macam tuan-tuan yang duduk di kawasan yang duduk di Bandar Seremban. Kan, yang duduk di kawasan Bandar Seremban Selatan, kita mungkin waktu kita muda kita tak pernah membayangkan kita akan duduk di kawasan ini. Tapi takdir Allah meletakkan akhirnya kita duduk di sini. Maka itu kita sebut bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila datang musibah, Al-Quran beri panduan pada kita. Allah kata apa dalam surah At-Taghabun? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Letak dalam kepala tuan-tuan. Datang apa pun musibah. Ya, kaki kita sakit, lutut kita tiba-tiba tak berdaya, tak boleh nak sujud, tak boleh nak rukuk, tak boleh nak dilipatkan pelipatnya untuk semayang, padahal kita nak sangat semayang tuan-tuan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin. Tak datang satu musibah itu, tak jadi satu musibah itu illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Kemudian Allah kata wa may yu'min billah, siapa yang beriman dengan Allah, dia sabar dengan apa yang Allah datangkan, dia sabar dengan musibah yang Allah timpakan. Yahdi qalbah, Allah kata kalau dia beriman dengan Allah, husnuzan dengan Allah, sangka baik dengan Allah, Allah kata yahdi qalbah, kami akan pimpin hati dia. Pimpin hati ni lagu mana tuan-puan? Walaupun kita rasa banyaknya masalah, tapi hati kita lapang. Walaupun kita rasa satu-satu-satu, dah sudah sakit, tiba-tiba kena pula COVID-19. Dah sembuh daripada COVID-19, tiba-tiba meninggal pula orang yang kita sayang. Dah meninggal pula orang yang kita sayang, tiba-tiba aksiden dan sebagainya. Maka satu-satu itu tuan-tuan puan, kalau kita lalui tanpa kita menyalahkan takdir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita boleh sabar berdepan dengan musibah ini, Allah kata Allah akan pimpin hati kita. Ya, mungkin Allah pimpin melalui cara lapang, dilapangkan dada. Mungkin dengan cara Allah jadikan inilah sebab untuk kita lebih awal solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini menjadi sebab untuk kita lebih ringan tangan kita membuka lembaran-lembaran Quran. Siapa tahu apa nak jadi dalam hidup kita. Maka sebab tu ya, kita sangka baik, mudah-mudahan ini semua dah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah Taala aturkan ini, kita akan jadi hamba Allah yang paling baik insya-Allah. Okey, kemudian isteri Nabi yang seterusnya. Ada berapa dah tadi? Khadijah, Saudah, Aisyah, Zainab, Hafsah, Zainab lagi, Ummu Salamah. Yang ke-8 namanya Ummu Habibah. Juga dipanggil dengan nama Ummu Habibah kerana dia ada anak namanya Habibah. Nama sebenar dia Ramlah binti Abi Sufyan. Maka ini disebut, kita sebut apa, antara isteri Nabi yang juga jarang-jarang dibincangkan oleh orang. Maka sebab tu bila tuan-tuan puan ada kesempatan, cuba belik. Ya, siapa Ramlah ni? Kenapa Nabi menikahi Ramlah ataupun Ummu Habibah ni? Ada cerita masing-masing di sebaliknya.
Ya. Kemudian yang seterusnya istri Nabi namanya Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-10 namanya Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu anha kata ulama sirah. Dan yang terakhir sekali namanya Safiyyah binti Hayy bin Akhtha' radhiyallahu anha. Jadi kalau nak sebut tanpa dibinkan kepada bapa masing-masing, yang mudah ni saya ulang sekali lagi. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Maimunah, Safiyyah. Boleh? Sempat tangkap tak? Tak apa, nanti kalau tak sempat tangkap nanti boleh pakat Google saja. Hari ni senang tuan-puan. Ya, di hujung jari je kalau kita nak tuan-puan. Jadi, kalau tak nak, bagilah 1000 kuliah pun ya. Bagilah 1000 buku pun tak jadi tuan-puan. Maka sebab tu kita belajar tuan-puan daripada isteri-isteri Nabi ni. Ya, kalau kita tengok, disebutkan dalam macam-macam kitab hari ni. Saya ingat ada satu buku yang ditulis oleh Ustaz Luqman Makhtar, namanya Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Kata tuan-puan boleh cari buku ni. Buku ni cukup bagus sebab dia cerita, ambil petikan-petikan daripada hadis Nabi SAW, cerita berkenaan dengan ragam dan juga kerenah isteri-isteri Nabi. Nak cerita apa, walaupun mereka ini isteri Nabi, tetapi sifat fitrah seorang isteri itu ada pada sisi-sisi isteri-isteri Nabi ni. Contohnya apa? Orang perempuan ni dia ada sifat emosi. Orang perempuan ni ada sifat cemburu. Orang perempuan ni dia ada sifat apa ya? Sifat tak puas hati contoh. Ha, kita ni kan manusia ni banyak kekurangan. Maka sama juga. Ya, di sisi sama juga dengan isteri-isteri Nabi ni ada ragam-ragam masing-masing. Yang kita sebut kalau kita tengok, kita belajar, oh rupanya isteri Nabi pun macam ni juga. Maka kita belajar bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan isteri-isteri yang kerenahnya begitu. Maka sebab tu ya kita kenali, ya kita pelajari ya siapa isteri-isteri Nabi ni tuan-tuan, dengan harapan ya mengendalikan rumah tangga kita hari ni yang macam-macam ujian dia. Tuan-tuan yang duduk kat sini ni kita sebut tak boleh bunyi suara je kan? Betul tak? Kalaulah boleh berbunyi suaranya tu, rasa macam banyak nak cerita. Betul tak? Tapi cuma tak tercerita je lah. Kadang-kadang masalah kita ni rasa tak tahu nak cerita dekat siapa. Maka kita tengok tuan-tuan bagaimana Nabi SAW ajar pada kita. Ya, bagaimana sahabat-sahabat ajar pada kita tuan-tuan bila mereka berdepan dengan masalah, bila mereka berdepan dengan musibah. Apa yang dibuat, mereka ceritakan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang bagaimana? Dengan cara mereka memaknakan solat dalam kehidupan mereka. Sebab tu kita ni tuan-tuan, susahlah macam mana pun solat jangan tinggal. Susahlah macam mana pun kita rasa macam buatlah. Ya, contohnya kadang-kadang ada juga kes yang datang pada saya yang mengadu, ya ustazah saya ni susah nak tinggal tabiat mencuri contoh. Mencuri ke apa benda pun dosa yang kita buat tuan-tuan ya, tak nak rasa susah nak tutup aurat ke sebagai contoh. Ada juga isteri-isteri yang datang ustazah, saya tak boleh nak pakai tudung sebab saya rasa rimah dan sebagainya. Saya sebut begini tuan-tuan, buatlah apa masalah pun kita sebut, buatlah apa dosa yang pada pandangan kita ni tuan-tuan, jangan tinggal solat. Sebab apa? Solat ni lah yang akhirnya dia akan sikit-sikit kikis tabiat-tabiat buruk yang kita buat dalam hidup kita. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana cara ulama solat, bagaimana Nabi SAW solat tuan-tuan, cukup luar biasa. Nabi orang yang dah tentu-tentu dijamin masuk syurga, dia sembahyang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengok, Aisyah cerita dalam hadis, dia tengok satu ketika Nabi sembahyang sampai bengkak kaki Nabi SAW. Kita bengkak kaki dan tuan-puan sebab semayang. Bengkak tapi sebab gaut, bukan sebab semayang. Ya, bengkak kaki kita kerana tersepak kepala katil dan sebagainya. Tapi Nabi SAW kerana lama berdiri dalam solat. Kenapa Nabi boleh berdiri sampai selama macam tu? Kita baru 5 minit pun kita rasa dah penat dah. Kita rasa macam tak sabar siapa dah nak bagi salam. Kenapa kita rasa macam tu? Sebab kita tak rasa
Sembahyang tu memberikan kekuatan kepada kita. Sebab kita tak rasa, sembahyang tu akan memberikan kelapangan dada kepada kita. Maka sebab tu kita tak feeling. Bila kita tak feeling, tuan-tuan puan, kita tak menjiwai, kita tak merasai keseronokan dalam beribadah. Solat terutamanya tuan-tuan puan. Maka sebab tu kita tak ada rasa pun nak cerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza kita dengan orang-orang yang soleh. Maka sebab tu kita ambil kesempatan tuan puan, ya, hari ni hari Jumaat, dah masuk 10 hari bulan 9 pun. Tak tahu kita akan panjang umur sampai ke bulan Disember ataupun tidak. Bukan sekat Disember, esok pun tak ada jaminan lagi kita akan sampai ataupun tidak. Maka setidak-tidaknya, ya, dengan kesempatan yang kita miliki ini, tuan-tuan puan-puan, usahakanlah. Ya, kalau sebelum ini sembahyang kita masih di hujung-hujung, kita usahakan anjak sikit ke tengah, tuan-tuan puan. Ya, kalau dah ke tengah, minta dengan Allah supaya Allah bantu kita, awalkan lagi solat kita. Sebab apa? Hidup kita, tuan-tuan puan, iman sentiasa yazid wa yanqus. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia jatuh. Ya, tekah kita naik itu, waktu kita naik itu, semangatlah. Kita sebut kita buat ibadah. Tapi waktu kita rasa tak larat, tuan puan. Ya, waktu iman kita rendah, rasa berat badan kita, tuan puan. Nak buat tapi rasa berat sangat. Maka sebab tu dalam nak beramal ni, kita boleh pakat-pakat amal. Dalam kitab Riyadhus Salihin disebutkan ada satu hadis yang Nabi ajar kepada seorang sahabat namanya Mu'adh. Nabi ni kan, dia satu hamba Allah yang dia suka untuk menzahirkan kasih sayang dia pada orang-orang yang dia sayang. Hadis yang kita nak sebut ni tuan puan, disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, satu ketika Nabi nak hantar Mu'adh untuk pergi berdakwah. Maka sebelum Nabi hantar Mu'adh, ya, itulah pertemuan yang Mu'adh tidak menyangka, itulah pertemuannya yang terakhir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila jumpa dengan Mu'adh, sebelum Mu'adh pergi tu, Nabi pegang tangan Mu'adh, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, aku sayang pada kau wahai Mu'adh. Tengok, Nabi dengan sahabat pun disebut dia sayang. Dengan ahli keluarga jauh lebih baik lagi tuan-tuan. Ya, dengan isteri Nabi panggilkan panggilan yang baik-baik. Ya Humaira, wahai isteriku yang putih kemerah-merahan. Kita tuan puan panggil macam mana kat isteri kita, dekat suami kita. Dah makin tua ni kan, abah kau, ayah kau. Kan dah makin tua ni, dia tak ada dah panggilan yang awal-awal dulu waktu zaman zaman baru setahun kahwin. Kan dah hilang dah sayang kadang-kadang. Tapi ada juga yang makin tua makin sayang kat bini dia. Ada yang panggil adik, ada yang panggil abang. Panggillah panggilan yang baik-baik. Sebab Nabi panggil panggilan yang baik-baik. Hatta kepada anak-anak sekalipun. Nabi panggil anak dia, wahai puteri kesayanganku. Kita pernah tak tuan-puan panggil anak kita, anak kesayangan baba contoh. Kan? Wahai anak kakak kesayangan mama. Kita pernah tak panggil? Kalau kita tak pernah panggil tuan-puan, Nabi ajar kita untuk zahirkan, untuk ekspresikan rasa sayang kita pada orang-orang yang kita sayang. Sebab tu antaranya Mu'adh ni, Nabi sebut aku sayang kepada kau wahai Mu'adh, aku kasih kepada engkau. Lepas tu Nabi sebut aku wasiatkan kepada engkau, aku tinggalkan pesan kepada engkau, jangan engkau tinggalkan doa ini di penghujung solatmu. Maka kata sebahagian ulama fiqh, inilah doa yang sunat untuk dibaca selepas kita selesai membaca selawat, membaca tahiyat akhir. Selepas selawat Ibrahimiyah tu kan, kita baca doa ni. Doanya berbunyi macam mana tuan-tuan? Nanti tuan-tuan boleh cari je. Doa Mu'adh bin Jabal namanya. Ya. Apa doanya? Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mungkin ada sebahagian kita yang dah pun mengamalkan doa ni. Alhamdulillah. Teruskan tuan-tuan. Tapi yang belum kenal, yang belum pernah mendengar, ya boleh cari dan boleh amalkan. Apa makna dia tuan puan? Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku. Kita ni kalau nak harap tenaga kita tak larat tuan puan. Kalau nak harap kita sebut semangat kita, ada masa dia datang, ada masa dia pergi. Maka sebab tu kena minta campur tangan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Minta dengan Allah tuan-puan. Allah kata ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku akan bagi pada engkau. Sebab tu mintalah dengan cara kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa ya Allah aku ni dah makin tua, tapi amalku ya Allah tak banyak pun contoh. Maka dalam setiap semayang yang kita buat ya di pengakhiran sujud terakhir kita dalam keadaan yang disebut ulama saat yang hamba seorang hamba paling paling hampir kepada Tuhannya itu adalah pada sujudnya. Kenapa? Dia merendahkan kepalanya yang tinggi sama letaknya dengan kaki yang paling bawah. Maka waktu tuan-tuan puan doa minta dengan Allah, ya Allah, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ni umurku dah makin tua, ya Allah, rambutku dah makin beruban, ya Allah, anak-anak dah makin tinggalkan aku, ya Allah, keseorangan aku di sini, ya Allah, kalaulah kau tak bantu aku untuk solat di awal waktu, ya Allah, kalaulah kau tidak membantu aku untuk ringan lidahku membaca Al-Quran, ya Allah, kalaulah kau tak membantu aku untuk ringankan tanganku untuk bersedekah, ya Allah, tiadalah yang boleh membantuku melainkan engkau, ya Allah. Minta dengan Allah tuan-tuan. Kalau rasa susah sangat ya, dah minta tapi tak dapat, cuba. Ulama kata kalau perlu dengan lelehan air mata, minta dengan Allah sambil kita merintih dengan lelehan air mata tuan-tuan. Tengok bagaimana para nabi ya ajar pada kita ya. Contohnya Nabi Yaakob alaihi salam ya, Nabi Ayub alaihi salam. Ya datang satu-satu musibah bila dia minta dengan Allah, bagaimana caranya? Dia minta dengan cara dia merintih ashku bathi wa huzni ila Allah, ya Allah, aku adukan kesusahanku, aku adukan kedukaanku, ya Allah, hanya pada engkau, ya Allah. Itu cara orang yang soleh minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kita minta dalam keadaan gapo-gapoh, kita nak supaya Allah bagi kita dalam kadar yang segera. Maka sebab tu ulama ya, tunjuk pada kita bagaimana orang-orang yang soleh, para nabi dan sebagainya tuan-puan, bila berdoa pun ada adab-adab dia, ada tata cara dia, ada kaedah-kaedah dia, yang dengan tujuan apa, walaupun doa kita itu tidak dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati kita lapang boleh terima apa jua yang Allah Taala berikan dalam kehidupan kita. Maka sebab tuan-tuan, ya, hidup kita hari ini dengan umur yang makin bertambah, dengan tidak ada jaminan ya, bila lagi masa yang kita ada untuk kita buat amal soleh tuan-tuan, gunakanlah setiap saat tuan-tuan. Kalau sekejap lagi kita nak siap-siap pergi bekerja dan sebagainya, hari ini hari Jumaat, ada setengah negeri yang masih lagi bekerja tuan-tuan, kita gunakan ya segala ruang. Contohnya ada orang ingat ibadah itu adalah pada solat sahaja, pada hadir ke masjid sahaja, pada baca Quran sahaja. Tidak, ibadah itu lebih luas tuan-tuan puan. Contoh para suami, para isteri yang sekejap lagi ya nak siap-siap pergi cari nafkah sebagai contoh, niatkan kerja buat yang kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari rezeki yang halal, nak disuapkan ke mulut anak dan juga isteri, niat kerana Allah tuan-tuan puan, insya-Allah. Ya, Allah kata pada dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah." Walaupun sebesar zarah tuan-tuan puan, ada nilainya sebagai amal, dan kebaikan daripada amal itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab nanti di hari akhirat ya, Allah kata ada orang-orang yang akan sebut dengan Allah di hari yang akan ditayangkan segala amal-amal yang kita buat tuan-tuan puan. Dalam Al-Quran Allah sebut akan ada kelompok manusia yang sebut inna absarna wa sami'na, ya Allah, telinga kami ni dah dengar, mata kami dah tengok dah balasan-balasan orang yang tak nak buat amal. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke atas muka bumi untuk kami buat amal-amal yang soleh. Dan ada juga orang yang minta dengan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, balikkanlah kami ke atas muka bumi ni bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, 1 detik saja ya Allah. Tapi boleh lagi tak? Disebut lan tarji'al ayyamul lati madat, tak boleh kembali hari-hari yang dah
yang dah berlalu. Maka sebab tu kalau kita jadi seorang peniaga, jadilah peniaga yang baik. Kalau kita jadi seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik. Kalau kita jadi seorang isteri, seorang suri rumah, tuan-tuan puan, jadilah suri rumah yang baik. Mudah-mudahan ya, setiap saat yang kita gunakan itu menjadi kebaikan untuk kita sendiri, tuan-tuan puan, dengan harapan ya, kalaulah kita meninggal dunia, meninggal dunia itu dalam keadaan kita ini disayang oleh pasangan, kita ini dikenang oleh anak-anak kerana kebaikan yang kita buat, dan bila kita meninggal dunia ya, Allah tak singkap keaiban-keaiban ya, benda-benda yang kita buat yang keburukan waktu usia muda kita yang dah pun kita lakukan. Maka sebab tu ya, di akhir usia yang kita miliki ini ya, dengan ketidaktentuan umur yang Allah Taala nak beri, doalah banyak-banyak ya. Apa yang kita buat contohnya hari ini ya, ikhlas kita duduk sekejap tuan-tuan puan ya, Allah boleh tukar gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak mendatang dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yakin dengan Allah Taala tuan-tuan puan, Allah Taala akan bagi. Ya, kita nak apa tuan-tuan puan, angkat tangan sebut dengan Allah. Untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, bukan untuk kita seorang je. Sebab Nabi SAW masuk syurga dengan keseluruhan isteri-isteri baginda. Maka kita pun nak yang sama. Kan? Alangkah seronoknya, Quran kata apa? Nanti di hari akhirat ada keluarga-keluarga yang akan kembali dihimpunkan dalam syurga. Dan ada juga keluarga-keluarga yang dipisah-pisahkan. Kenapa? Karena waktu di atas dunia ini tak pernah mereka saling ingat mengingati antara satu sama lain untuk buat amal yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan. Maka sebab tu isteri yang kita miliki, ya, suami yang kita miliki, tuan puan, walaupun dia bukan orang yang baik, sebagai contoh, ya, carilah ruang-ruang untuk kita membuat kebaktian kepada mereka. Sebab apa? Quran dah ajar pada kita dah. Bagaimana Allah kata untuk isteri-isteri. Sebab saya percaya ramai isteri-isteri yang ada dengan kita hari ini kan. Quran dah beri panduan pada kita. Sebab tu Quran ini tuan-puan ada segala jawapan. Quran kata dalam Al-Quran ini ada 4 kategori pasangan yang dah pun Allah ceritakan. Yang pertama, ini semua kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama ada isteri yang Allah beri kepada dia suami yang baik. Kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Disebut dalam surah Al-Anbiya misalnya. Kemudian ada isteri yang Allah Ta'ala uji dia dengan suami yang tak baik. Bukan sekadar tak baik, tapi dia mengaku diri dia Tuhan. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai ke tahap itu. Allah beri ujian kepada dia. Kisah siapa? Kisah Asiyah, isterinya Fir'aun. Disebut dalam surah Al-Anbiya, ya, sebahagiannya surah Al-Qasas. Dan Allah Ta'ala abadikan saat sabarnya Asiyah dengan Allah nukilkan doa dia. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Allah abadikan doa Asiyah dalam surah At-Tahrim sebagai contoh. Kemudian, ya, Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kisah seorang isteri yang tidak baik tetapi Allah uji dia dengan Allah beri kepada dia suami yang baik. Jadi suami-suami kalau ada diuji dengan isteri, ingat kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut ada disebut dalam surah Nuh sebagai contoh. Bagaimana isteri yang khianat kepada suami tetapi suaminya sabar, ya, tapi suaminya redha. Akhirnya Allah masukkan suaminya itu ke dalam syurga. Dan akhir sekali yang keempat ada juga ya, suami isteri yang kedua-duanya Allah berikan harta, Allah berikan pangkat, Allah berikan segala-galanya. Tetapi kedua-duanya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah siapa tuan puan? Ada dalam surah yang jadi favorite bila kita semayang. Surah apa? Surah Al-Masad. Surah apa Al-Masad ni Syazah? Surah Tabat. Orang Melayu kita panggil surah Tabat. Orang Melayu kan suka macam tu kan? Dia ambil kepala ayat dekat surah. Surah Al-Ham, surah Al-Fatihah. Surah Qul hu Allah. Surah Alam Tarakai contoh ya. Surah Tabat yang kita sebut surah Al-Masad. Allah kata apa? Tabat siada Abi Lahabin wa tab. Allah laknat Abu Lahab yang bukan dia saja dengan harta-harta dia tapi juga dengan isterinya. Allah sebut dalam Al-Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga isteri dia sekali disebut dalam Al-Quran dilaknat kedua-duanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu hidup kita ni kalau kita berpandu kepada Al-Quran, kita pandu kepada sunnah Nabi SAW, kita akan jumpa jawapan untuk setiap permasalahan.
Sebab tu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada perempuan ya, di tahun-tahun keakhiran, di tahun-tahun akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut apa? Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu pegang dengan kedua-dua ini, Nabi sebut lan. Lan ni kalau kita mengaji bahasa Arab kan tuan-puan, mungkin ada tuan-puan yang ikut kelas bahasa Arab. Dia tidak dalam bahasa Arab ni, dia ada banyak perkataan. Sebab tu kalau tuan-puan tengok kaedah bahasa Arab ni, dia sangat spesifik. Sama macam Quran. Allah bila pilih perkataan tuan-puan, perkataan yang Allah guna sangatlah spesifik. Contoh, ya hari ni kita orang perempuan, kita sebut berkenaan dengan orang perempuan, isteri Nabi dan sebagainya. Dalam Al-Quran ada 31 kalimah yang sinonim maknanya adalah perempuan yang Allah gunakan untuk menggambarkan, untuk diceritakan wanita-wanita dengan posisi yang berbeza. Ada tempat Allah guna perkataan An-Nisa. Ada perkataan, ada tempat Allah guna perkataan Al-Mu'minah. Orang yang beriman tapi dia ni perempuan. Ada tempat Allah guna perkataan At-Tayyibat, orang perempuan yang baik. Ada tempat Allah guna kalimah al-khabithat, perempuan yang jahat. Tapi semua maknanya perempuan tapi dengan lafaz yang berbeza. Maka sebab tu, ya sebagai contoh perkataan, perkataan tidak. Perkataan tidak ni kalau perkataan lam juga makna dia tidak. La pun makna dia tidak. Lan pun makna dia tidak. Tapi Nabi guna kalimah lan. Apa makna lan ni tuan-puan? Lan ni makna dia lil abad. Selama-lamanya, takkan sesat kalau kita pegang dua perkara ni. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka sebab tu tuan-puan lah hidup kita ni, pegang Quran tu jangan sekadar untuk kita peluk cium sahaja. Pegang Quran ni bukan sekadar kita jadikan hiasan di rak-rak rumah kita sahaja. Tengok hari ni berapa banyak ahli rumah yang Qurannya terpinggir duduk di atas rak. Ambil kembali tuan-puan kalau Quran kita tu dah berdebu. Semak kembali tuan-puan, sapukan habuk-habuk yang ada tuan-puan, bawa bacalah rumah kita tu, bacalah Al-Quran dalam rumah kita, mudah-mudahan ya terang rumah kita dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran sebab nanti di hari akhirat, di hari kiamat, dia akan datang menjadi pemberi syafaat kepada orang yang bacakan dia. Maka sebab tu kita pegang dengan Al-Quran, kita pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini jadi panduan dalam kehidupan kita tuan-puan, ya, untuk kita berdepan dengan apa yang kita tak tahu lagi di masa akan datang ini. Maka sebab tu ya hari ini doa banyak-banyak dengan Allah supaya kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita hari ini, kesihatan tubuh badan yang baik yang Allah rezekikan pada kita hari ini, ya tuan-puan, jadi penggalak, ya, jadi pemberi semangat untuk kita terus memperbanyakkan amal. Kita tak tahu esok mungkin kita terbaring, terdampar, tak boleh nak angkat walau sebatang jari tuan-tuan dan puan. Maka waktu tu kita tak boleh nak buat dah apa yang keinginan kita nak buat untuk memperbanyakkan amal dengan sebanyak-banyaknya ni. Maka dengan kesempatan yang ada hari ni, nikmat yang Allah Ta'ala beri, gunakanlah untuk kita jadikan ia sebagai wasilah ataupun sebagai jalan untuk kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Alangkah seronoknya tuan-tuan dan puan, ya, kalaulah ditakdirkan tahun 2021 ini ya menjadi tahun yang terakhir kita pun, kalau kita meninggal dunia pun tahun ini tuan-tuan dan puan, alangkah seronoknya kalau dah tercatat dalam kitab amal kita tuan-tuan dan puan, ya, setiap hari pada waktu subuh, selepas habis sembahyang subuh, tuan-tuan dan puan luangkan masa untuk ikut majlis-majlis ilmu di Facebook Surau An-Nur sebagai contoh, malaikat catatkan dalam buku catatan amal, nanti dibentangkan kepada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Al-Quran ya, ada orang-orang yang Allah nak sangat-sangat jumpa dengan dia, yang bila mana dia meninggal dunia, beratur malaikat tunggu ruh dia untuk diangkat ke langit. Alangkah seronoknya ya, kita walaupun kita orang yang biasa-biasa tuan-tuan puan, tidak masyhur pun dalam kalangan jiran-jiran kita sekalipun, tapi bila kita meninggal dunia, malaikat berebut-rebut duk tunggu kita untuk sampai masuk, diiring bawa masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doakan banyak-banyak tuan-puan, mudah-mudahan Jumaat ini ya hari yang berkat ya, disebut penghulu segala hari ini, memberi kepada kita kekuatan untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi,
Dia memberi kepada kita 1,000 sebab untuk kita jadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan ya, kita doakan Jumaat ini memberikan kebaikan kepada kita keseluruhannya insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan puan. Saya tengok ada ramai sahabat-sahabat kita ni yang memberikan komen dan sebagainya. Ada ni Tuan Zulkifli, kita kata Selasa depan malam 7.45 bersama Ustazah Nurul Hidayah. Saya sebutlah ya. Jadi insyaAllah kita doakan tuan-tuan puan. Mudah-mudahan banyak lagi program yang tuan-tuan boleh ikut. Ada lagi ni hari Jumaat depan dengan Da'i Hidayu insyaAllah 7.45 hari malam ni, dengan Ustaz Farid Aulia, 6.40 esok subuh dengan Ustaz Sabran. Saya sebutlah apa yang ada di sini ya. Terima kasih kepada Puan Nur Pipa, terima kasih Cik Safri, Puan Zakia, Puan Hanita, Puan Syamsia, siapa lagi ni saya tak sebut nama. Puan Hayati Nga, insyaAllah semua-semualah yang saya tak sebut nama sekalipun. Mudah-mudahan subuh ini menjadi subuh yang baik pada kita. Jangan lupa yang belum sedekah subuh tuan-tuan puan, boleh panjang-panjangkan sumbangan, masukkan ke dalam infak tabung surau An-Nur kita. Mudah-mudahan ia jadi jariah yang tidak akan putus walaupun jasad kita tidak pun lagi berada di bumi. Jadi insyaAllah cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan puan yang bersama dengan saya daripada awal sampailah ke hujung ini. Mudah-mudahan ada manfaat secara bersama. Jadi cukup sekadar tu. Saya doakan Jumaat ini Jumaat yang berkat untuk kita semua insyaAllah. Aku lukum lihada wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sidang kita ni dengan jamuan di rumah masing-masing. Okay. Allahu'alam, insyaAllah jumpa lagi.